Hai followers, welcome back to my channel All About Food, dimana kontennya berisikan 90% seputar makanan dan 10%nya lain-lain. Kali ini aku mau nge-vlog sedikit aja mengenai Masjid Al-Jabar ya, yang ada di Gede Bage. Dadah. Ada lagi gak? Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini sempat terhenti ya followers karena pandemi virus corona. Jadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini optimis bakal meresmikan Masjid Terapung di Gede Bage ini Bandung secepatnya. Ini adalah salah satu masjid yang besar dan megah yang ada di Bandung ya, yang bakal menjadi tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Nama Al-Jabar ini dipilih dari salah satu nama 99 Asma'ul Husna yang artinya Maha Gaga, Maha Kuasa. Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah dan terletak di Kelurahan Cimenerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Mudah-mudahan cepat selesai semuanya. Ini di sekitar Masjid Al-Jabar ini juga terdapat danau ya, yang cukup luas. Jadi dinamakan juga Masjid Terapung gitu. Dan ini kemarin aku lihat masih berjalan proses pembangunannya kayak gitu ya, mungkin finishing. Dan ini di area halaman sekitar Masjid Al-Jabarnya ini terdapat taman ya yang sudah ditumbuhi rumput-rumput ya. Ini lagi proses penanaman rumput, banyak pekerja juga di situ lagi proses penanaman. Terus juga mau diperbagus lagi nih jalannya ya. Ini kalau udah bagus, ini pasti bakal banyak wisatawan yang datang ke sini untuk jalan-jalan gitu ya. Ini bagus banget. Oke, followers, sekian dulu aja mini vlog aku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih ya. Tunggu video aku selanjutnya.